Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'un. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, ucapan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berbagai kenikmatan yang Allah limpahkan sampai saat ini. Nikmat sehat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengurai tentang Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Yang pertama, kami akan sampaikan pengertian Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Selanjutnya kita akan belajar sedikit tentang waktu Lailatul Qadar itu kapan. Kemudian ciri-ciri Lailatul Qadar. Yang terakhir adalah amalan apa yang dilakukan pada saat turunnya malam Lailatul Qadar. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Pada malam itu malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya turun untuk mengatur segala urusan di dunia. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Dari ayat yang kami baca tadi, ada beberapa poin yang kita bisa ambil. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam permulaan turunnya Al-Quran. Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keutamaan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Apa keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Lailatul Qadar ini? Allah berikan kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam sebaik atau lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di malam itu juga Allah turunkan para malaikat, malaikat demikian juga malaikat Jibril, untuk mengatur segala urusan di malam itu. Kemudian poin berikutnya, Allah akan berikan keberkahan, kesejahteraan pada malam tersebut sampai terbit fajar. Baik, untuk yang kedua,
kapan waktu malam Lailatul Qadar itu terjadi. Di dalam riwayat Muslim dan Bukhari disebutkan iltamisu Lailatul Qadri fil witri wal minal ashri. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Jadi bisa nanti dicari malam Lailatul Qadar itu, kita bersiap di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Adapun ciri-cirinya, ciri-cirinya di dalam keterangan hadis yang disebutkan oleh riwayat Muslim, yaitu pada malam hari saat Lailatul Qadar itu Allah berikan, yaitu pada malam harinya itu malamnya tidak panas, tidak dingin, sejuk, redup pada siang harinya. Allah berikan ciri seperti itu. Lalu amalan apa yang harus kita lakukan saat kita menemui malam Lailatul Qadar? Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, i'tikaf. I'tikaf adalah untuk kita mengkhususkan diri beribadah di dalam masjid selama 10 hari terakhir. Yang kedua, bisa menghidupkan malam-malam terakhir. Malam-malam 10 hari terakhir kita hidupkan dengan beribadah. Ibadah apa itu? Yaitu membaca Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran, boleh sholat malam, boleh banyak berdoa. Rasulullah SAW juga mengajarkan ketika di malam-malam terakhir ini memperbanyak. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'an. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi Maaf dan Engkau suka memaafkan dan menghapuskan kesalahan. Karenanya maafkan aku dan ampunilah dosa-dosa. Baik, pada kesempatan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, diberikan keistiqomahan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dan mampu memanfaatkan waktu-waktu dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amalan saleh. Demikian yang kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.